guys. Assalamualaikum. Selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi guys, hiraukanlah terlekung kat belakang tu. Okay, sebenarnya pada video kali ni guys, sebenarnya apa yang akan kita buat adalah sebenarnya video ni ramai request, tapi untuk membikinkan video ni, untuk jadikan video ni bukan mudah. Dia makan masa sikit. Iaitu video beta glow up. Jadi saya yang buat konten beta glow up ni, jadi tanggungjawab saya lah untuk kita teruskan legasi beta glow up untuk channel Luqman Jazid ni. Jadi guys, pada video kali ni saya ada pergi dekat satu kedai ikan. Saya pergi kedai ikan tu, dia ada dua bahagian lah kedai tu. Bahagian yang sini yang murah, yang sini yang mahal. Yang mahal tu lawa-lawa lah, ada FCCP, dambu telinga besar-besar. Ni tak, saya pergi dekat bahagian yang murah, yang ikan harga daripada RM5 sampai RM10. Jadi guys, ada seekor crown tail ni. Dia ada banyak crown tail lah, ada banyak crown tail, tapi kebanyakannya semua kecil-kecil guys. Ray pun halus-halus je, dia punya batang duri tu halus-halus je. Lepas tu ada seekor crown tail ni, saya tengok warna dia sangat-sangat best guys. Warna dia biru putih, macam blue rim, sebab dia punya ekor semua biru, body putih ada sikit-sikit biru, dia macam blue rim marble. So saya belilah sebab harga dia RM8, tapi saiz dia sangat-sangat kecil. So jom tengok. Guys, dengan harga RM8, kalau korang tengok nampak macam blue rim kan, blue rim marble kan. So kita acclimate dulu, samakan suhu dia, nanti kita tengok macam mana. Dan kita nak kenal pastilah apa cara groom yang terbaik untuk ikan ni. Adakah kita perlu groom size, tanpa groom warna atau apa-apa, kita tengoklah macam mana. Rasa saya kalau marble ni kita tak payah groom warna dah, kita main sizing saja. And nak jaga pemakanan lah untuk pastikan ray dia cantik. Guys, ini dia, kita dah acclimate. Nampak tak guys, marble eh, marble. Sangat-sangat cantik, cuma sizing dia agak kecil. So untuk kita tahu lebih lanjut, saya akan letakkan cermin lah. Kita akan letak cermin kat belakang ni. Alright, kita letak cermin. Tunggu dia flare, kita tengok macam mana form and finish dia. Okay guys, mental okay, mental okay. So macam korang boleh tengok, ni dia adalah City Junior Marble. And kalau korang tengok dekat dorsal, caudal, anal, semua ada warna biru, dah macam blue rim marble. Memang cantik guys ikan ni. Saya beli dengan harga RM8 saja. And dari segi warna, saya suka warna dia, okey. So mungkin sizing lah, sizing dia agak kurang, tapi dia punya ray okey tau guys, tak ada bengkok-bengkok eh, straight semua. Cantik. Cuma itulah, kalau korang tengok caudal dia double, tapi cantik. Jadi guys, untuk video kali ni, kita akan cuba glow upkan ikan RM8 ni. Allah, jatuh pula. Kita akan glow upkan ikan RM8 ni, kita akan naikkan sizing dia, kekalkan ray dia tegak macam ni. Tapi sekarang ni pun ikan ni dah dikategorikan sebagai show grade dah guys, show grade junior eh. So jom kita set up untuk grooming dia. Cuma satu je saya nak tambah untuk city ni guys. Makan dia biar kita kasih banyak, sebab kita nak tulang dia tu sentiasa tegak, tak ada bengkok-bengkok. So pemakanan dia kena banyak, lebih daripada biasa. Okay guys, so sebenarnya saya nak tunjuk dekat korang setup saya buat untuk crown tail ni. Maksud saya macam mana saya groom size. Tetapi hari tu untuk saya nak upload video, saya dah memory full lah telefon saya ni. So saya dah delete sikit-sikit video dan saya terdelete. Saya terdelete bahagian kita nak set up untuk grooming size ni. Jadi guys, mungkin ada orang yang first time tengok video saya. Jadi saya nak ajarkan kepada anda secara lisan saja. Mudah saja guys. Korang untuk grooming size, dua perkara, ruang dan pemakanan. Jadi dari segi ruang tu, saya hanya bela di dalam baldi lah. Jadi saya sediakan baldi, di mana baldi tu saya ada letakkan pokok air dekat atas. Lepas tu dekat dasar saya ada letakkan cermin supaya dia sentiasa flare. So untuk crown tail ni, kita nak bagi dia punya ray sentiasa terbuka, sentiasa tegak. Jadi kita jangan bagi dia malas-malas untuk flare.
So tips untuk crown tail eh. And satu lagi disebabkan dia adalah marble, marble blue rim tu, saya tak letakkan ketapang langsung dekat dia punya baldi ya guys. So saya hanya buat selama 1 minggu. Saya groom seminggu je, 7 hari je. Saya nak tengok mampu tak pemakanan yang saya bagi tu menaikkan saiz dia tanpa tempoh masa yang panjang. Saya tak buat sebulan, saya tak buat 2 minggu. Saya buat 1 minggu saja, 7 hari sahaja. So jom kita tengok hasilnya. Okay guys, 1 minggu grooming size eh. Ni dia crown tail. Dari jauh pun saya dah boleh nampak dia punya duri-duri tu semakin lebih panjang lah. Nampak lebih panjang. Cuma itulah, kita buat tempoh 1 minggu, kita nak tengok apa perubahannya. Sebab biasanya untuk grooming size ni, tempoh paling cantik untuk ke size besar adalah 1 bulan. So ni dia, kita sawu buat keluar mana ikannya. Hey guys, ini ikannya. Dari body boleh nampak apa, warna berubah dan saiz pun jadi lebih besar. So jomlah kita review bawah lampu, baru kita tahu kan apa grade ikan ni. Let's go. Okay guys, inilah ikannya yang kita dah groom selama 1 minggu guys. Apa yang saya rasa bestnya hasil groom kali ni adalah dia punya ray untuk dorsal, caudal dan anal nampak lebih panjang. Kita tunggu dia flare sekejap baru nampak. And apa yang saya kurang suka adalah, biasalah kalau ikan jenis macam ni, warna dia cepat sangat rosak guys. So macam korang boleh tengok dekat ray dia dah naik merah guys. Nampak tak kat ujung ray tu dia naik, ada naik warna merah. Lepas tu dekat muka dia pun ada warna merah, red wash. So agak kurang lah, agak kurang bagus lah. Okay, dia flare. So tengok dari segi ray dia okay. Ada tu ha, dekat dorsal tu ada satu yang bengkok. Nampak tak? Yang ni, kita zoom lagi. Ini dia bengkok. So yang lain macam okay saja. Kita tunggu dia flare betul-betul sekejap. Pening kot. Okay guys, nampaknya ikan ni tak nak flare. So saya masukkan betina lah. Cara orang kata cara terakhir nak bagi senang flare, nampak. And alhamdulillah baru kita boleh nampak form and finish dia. Mungkin dia ni kot guys, dia terkejut kan. So kita bagilah female nak tengok dia flaring. Tengok guys, dia punya ray guys tegak-tegak. Ada satu je bengkok dekat dorsal tu. Yang lain semua cantik. Flare lagi, flare lagi. So female je pun flare. Tengok dia flare. Cantik guys ikan ni. Lama. Patut satu lagi dorsal dia kat sini. Dorsal dia problem sikit. Tapi dikategorikan show grade lah. Cuma warna je, aduh, pecah sikit. Padahal saya set up, saya tak masuk ketapang pun. Rugi je. Tengok. Nampak kat gill dia pun ada merah. Oh, tapi puas hati guys tengok. Lama. Ikan RM8 ni. Okay guys, ini dia ikan special kita masuk akuarium kaca. Tengok form finish dia guys. Ikan RM8 setelah di glow up kan. Cantik form finish dia. Kita repair dorsal je tinggal. Bagi makan cukup, elok lah ni. Lama. Cantiknya caudal dia. Saya ada lagi seekor yang saya minat. Ini dia guys. Ini seekor lagi. Ini kita ada City Copper. City Copper, tengok depan. City Copper ni nampak macam tak cantik guys. Tunggu dia flare sekejap. Itu dia City Copper. Warna okey, cantik. Cuma duri dia kurang kemas sikit. Tapi memang favourite saya lah. Memang favourite juga ni. Ganas guys. Okay guys, jadi apa pendapat anda? Adakah glow up pada kali ini berjaya? Separuh berjaya ataupun tidak berjaya? Sila berikan komen dan pendapat anda mengenai ikan yang kita glow upkan ni.
Jadi guys, sebelum saya habiskan video pada kali ini, saya telah diamanahkan oleh seorang seller bernama Beta Chi. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Jadi guys, Beta Chi ni adalah seorang peniaga ikan laga berbangsa Cina yang katanya dia sangat appreciate, sangat-sangat menghargai customer dia yang boleh dikatakan majoritinya orang Melayu. Jadi guys, alang-alang pada masa terdekat ni, Beta Chi kata orang Melayu iaitu orang Islam ni dah nak sambut raya. Jadi sebabkan customer dia ramai Melayu, jadi sebagai tanda penghargaan, dia ada buat promosi gila-gila murah guys sempena hari raya. Jadi macam biasa, korang boleh join grup Telegram Beta Chi yang saya sertakan, link ada di description guys. Nampak anak panah kat tepi ni? Anak panah ni korang tekan bawah tu, ada link Beta Chi, join grup Telegram dia. Nak tahu apa yang specialnya untuk orang kata promotion Beta Chi pada kali ni? Okey, kalau korang nak beli ikan seekor-seekor, dia ada pelakat candy full block guys. Katanya RM13 je. Lepas tu ada Galaxy full block. Full block tu apa? Full block tu maksudnya warna dah siap katanya lah. So RM13 juga. Lepas tu ada lagi Dumbo pelakat gold. Siapa yang mencari gold Dumbo boleh dapatkan juga dekat Beta Chi. Harga murah-murah guys. Lepas tu katanya ada juga jualan untuk pair Samurai RM10 sepasang. Mana nak dapat guys? So boleh beli dengan Beta Chi. Okay guys. Lepas tu ada juga pair HMPK Gold RM40 sahaja. So korang bolehlah join jualan daripada Beta Chi sempena promosi hari raya. Katanya siapa yang beli lebih daripada 5 ekor akan dapat seekor free gift lah. Katanya free gift tu ikan-ikan yang berkualiti tinggi, antaranya ada Yellow Fancy, Hellboy, Avatar dan sebagainya. Jadi guys, pergilah support Beta Chi, ok? So, terima kasih kerana menonton. Ramai yang minta konten Beta Glow Up ni, harapnya korang berpuas hati dan stay tune guys untuk Beta Glow Up yang seterusnya, ok? So don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazzy. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.